Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar semua, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah Qada dan Qadar. Semangat belajar dan semoga sehat selalu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Memahami pengertian Qada dan Qadar, wajib hukumnya bagi umat Islam. Bahkan, percaya kepada Qada dan Qadar termasuk ke dalam rukun iman yang keenam. Dalam Al-Quran, perintah beriman kepada Qada dan Qadar terdapat pada surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar, ayat 49. Dan Surat Al-Ahzab, ayat 36. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Qada dan Qadar sering disebut memiliki arti yang sama, padahal keduanya berbeda. Hal tersebut dikarenakan bentuk kata dan pelafalan yang mirip antara keduanya. Secara bahasa, Qada memiliki arti ketentuan. Sedangkan secara istilah, Qada berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum dan azali, serta berlaku terhadap semua makhluk. Sedangkan makna azali mengandung pengertian hukum atau ketentuan telah ada sejak dahulu. Bahkan sebelum manusia ada di muka bumi, hukum-hukum tersebut tertulis di Lauhul Mahfuz. Terkait dengan Qadar, secara bahasa artinya ketetapan atau ukuran. Secara istilah Qadar berarti perwujudan atau ketentuan hukum Allah atas semua makhluk yang Ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Qadar memiliki sifat yang lebih spesifik ketimbang Qada. Maksudnya, terjadinya Qadar dapat didasarkan pada ikhtiar dan doa seseorang. Qadar sama artinya dengan takdir. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mualak. Takdir mubrom merupakan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebagai contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Ketetapan itu termasuk takdir mubrom. Sedangkan takdir mualak adalah takdir yang masih bisa diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh dari takdir mualak yaitu, seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu namun ingin mengenyam pendidikan tinggi. Menyadari semua itu, orang tersebut berusaha keras untuk mengejar cita-citanya. Dan akhirnya ia dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Cita-citanya tercapai dan akhirnya ia dapat hidup dengan layak. Berikut, hikmah mengimani Qada dan Qadar dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman kepada Qada dan Qadar, maka kita keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat. 2. Mendidik diri untuk selalu bersyukur, bersabar, dan bertawakal. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan, maka kita harus bersyukur. Karena itu merupakan takdir Allah yang berupa kebahagiaan. 3. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, serta memberikan ketenangan batin. Ketika kita memahami betul tentang Qada dan Qadar,
maka kita tidak akan sombong apabila memperoleh keberhasilan. 4. Menumbuhkan sikap optimis dan kerja keras. 5. Memotivasi manusia untuk semakin kreatif dalam rangka mengungkap hukum-hukum alam. Demikian tadi, video pembelajaran tentang kodo dan kodar. Semoga kalian dapat memahaminya ya, dan dapat menambah keimanan. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.